aku tahu siapa budak kecil. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu. Kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya, kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara. Sombong banget. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Lalu ke mana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid itu? Aku tengok cuma engkau-engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid itu. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Dengar. Kalau kalian bangun manusianya terlebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya.